Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel saya di Buku Bonggel. Pada kesempatan video sore kali ini saya mau proses pencukuran atau merapikan dari bakalan bonsai sisir atau kaliangking. Jadi ini dari karakter batangnya, batang yang sangat tua sekali dari bonsai sisir atau kaliangking. Tumbuhannya juga sangat subur sekali. Ya, ini sudah sangat rimbun. Sudah waktunya juga kita rapikan atau kita rawat biar nanti makin enak dipandang. Soalnya kalau seperti ini semrawut tidak karu-karuan ya. Oke Mas Bro, ya seperti itu tadi dari karakter batangnya, batang yang sangat tua sekali dari bonsai sisir atau kaliangki. Oke Mas Bro, gak pakai lama bicara, nanti seperti apa setelah saya cukuri atau saya rapikan dari bonsai sisir ini. Oke, tonton terus Hati Buku Bonggel. Oke Mas Bro, ya seperti ini setelah saya cukuri atau saya rapikan ulang dari bonsai sisir atau kaliangking. Bagaimana menurut teman-teman sahabat bonsai? Ya kurang bagaimananya bisa tulis di kolom komentar. Oke Mas Bro, ya mudah-mudahan bermanfaat sekali bagi teman-teman sahabat bonsai apalagi yang pemula. Oke, kemungkinan video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan tips maupun video-video yang terbaru dari saya, Bro. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.